Jadi kita sudah sampai di Subang ya. Ini sudah sampai di Subang. Kita maghrib dulu di musala bersama-sama. Ini musala. Ayo. Jadi kita di sini makan bersama ya. Nikmat betul kawan. Sip, pokoknya mantap lah.
saudaraku. Saya berkunjung ke pejuang ekonomi peta di markas gerilya. Markas gerilya apa ini? Desa Mekarsari. Mekarsari. Totonya ada foto saya di sini nih. Patung. Patung. Biasanya orang mati duluan baru dibuat patungnya kan? Kalau saya kan masih hidup ada patungnya, jadi saya nanti di saat saya sudah mau dipanggil oleh Allah, saya akan titip sama dia. Wahai patung, kau pantau Nusantara ini, kau cek bangsa asing yang masuk ke sini, ya, dan tetap rawat Pancasila. Nah, saya akan, jadi saya masih sempat ngasih wasiat ke dia ini. Begitu. Jadi kalau dulu Jenderal Sudirman bergerilya itu ditandu karena belum ada mobil, ya kan? Belum ada kan? Terus. Pengawalnya itu masih jalan kaki karena belum ada motor. Sekarang Panglima Besar Peta bergerilya sudah menggunakan mobil. Ya, pengawalnya pakai motor. Mungkin 100 tahun ke depan ada lagi gerilya, tapi kendaraannya udah pesawat. Oke, kawan, nah, ini ada patungnya nih. Sip. Kawannya, saya sekarang berada di markasnya Peta Subang di Desa Mekarsari. Di sini banyak padi. Saya lihat tadi banyak sawah. Panjang jalan ini. Jadi masyarakat di sini nggak kelaparan ya. Cuma kalau mau dijual rugi. Kenapa? Beras impor dimasukkan sama pemerintah. Harusnya nggak boleh mati. Ya, pemerintah coba hentikanlah itu anu, beras-beras impor itu di sini banyak beras masyarakat di sini. Belilah, pakai uang rakyat juga belinya kan. Biar petani-petani kaya semua ini. Kalau udah petani apa di orang desa udah kaya semua, enggak ada pengangguran. Barulah panggil itu si bangsa asing masuk ke sini kerja. Jadi bangsa asing suruh kerja tani di sini. Kita gaji dia. Iya kan, bukan kita yang jadi TKI ke negaranya. Di sini banyak TKI karena lapangan pekerjaan gak ada. Nah, ke depan bangsa-bangsa asing suruh kerja di tempat kita, suruh nyangkul, suruh buat apa, nanam padi, nanti kita gaji dia ya. Ya, kalau kita sudah kaya semua. Nah, supaya bangsa Indonesia jadi orang kaya semua, jangan impor beras, jangan impor jagung, jangan impor garam, jangan impor telur. Telur juga diimpor dari Cina. Di sini banyak telur. Ya, jangan impor sapi. Ya kan? Kalau bisa ekspor babi, ekspor. Karena masyarakat Indonesia ini sebagian besar nggak makan babi, tapi di luar negeri kan banyak tuh. Ini ya. Jadi di sini tugas saya adalah menyatukan rakyat yang mau disatukan, bangun ekonomi biar nggak ada kemiskinan. Yang kedua, terus memberi masukan kepada pemerintah demi kemakmuran rakyat Indonesia. Ini lama-lama sawah ini dibeli sama kapitalis dengan harga mahal, nanti isinya nanti beton-beton semua nanti di sini. Kalau harga beras nggak naik-naik ya, nanti petani mikir ngapain saya nanam padi, harganya nggak masuk. Akhirnya malas, datanglah kapitalis rakus bawa duit. Sini saya beli sawahmu, dijual lah sawahnya. Ya kan? Setelah dijual, bawa pabrik di sini semua. Nah, akhirnya apa? Kita kerja di pabrik. Jadilah kita budak di atas tanah air kita sendiri. Nanti cucu kita ke depan ngomong, ini tanah nenek saya dulu, udah jadi pabrik. Iya, sekarang kau kerja saya jadi budak saya. Kata kapitalis nanti begitu. Ini kawan, lanjut. Makan.